Oke, teman-teman, maghrib sudah lewat. Kita akan teruskan mancing kita. Sementara kita akan memakai starlet ya. Nah, jika teman-teman banyak yang belum paham tentang starlet itu, kita akan memberi tutorialnya, cara memasangnya. Oh, diketok-ketok, Mas. Supaya apa, Mas? Biar nyala. Oh. Batu baterainya taruh di mana, Mas? Pakai batu baterai enggak? Batu baterai. Dicas. Habis ya, mati. Oh. Saya kira dicas, Mas. Malum saya orang kampung, enggak ngerti. Oh, nyala ya. Wih, cakep kayak lampu patromak. Keren. Oke. Okay. Udah seharus sampai ngelam, Im? Belum, belum jalan tuh. Oh, itu namanya udah. Eh, teman-teman, kita memancing pakai starlet. Eh, mancing malam yang beberapa kali saya lakukan, tapi baru kali ini saya mendokumentasikan dengan video. Oke, teman-teman, mancing malam di setu ini suasananya sangat indah, teman-teman. Kan berdiri no, makanya kelihatan. Ini kita pakai starlet, tapi starletnya agak masuk ke dalam air hingga tidak muncul. Emang ikan di sini nggak ada habis ya, Pak. Ini ikan banyak sekali, Pak, di sini, Pak. Yesus, yes. Terang bener, Pak Bendo. Iya, Mas ya. Kenapa ya, Mas? Karena udah dalam ya. Hah? Inilah jika malam hari di setu ini yang terdengar hanyalah suara kodok bernyanyi dan juga suara-suara jangkrik. Ini masih ada 3 orang pemancing. Teman-temanku semua, inilah 3 orang pemancing mania yang hobi mancing di malam hari. Ini kita di setu ya, Mas ya. Ini daerah sebelah sana itu seperti lapangan bola. Tapi ini bukan lapangan bola, ini air sebenarnya di bawah. Oke, teman-temanku. Setu ini sangat luas sebenarnya, teman-teman. Tapi kita akan jalan-jalan dan oh, saya menemukan orang apa bukan ya, ada ya, sepertinya dia sedang mancing. Kok serius sekali ya sepertinya di tengah malam seperti ini masih ada seorang pemancing, dan ini dia sendirian. Memang di sini terang ya, teman-teman, di sini terang sekali. Banyak perumahan-perumahan, tapi kalau sudah malam hari suasana begitu sepi sunyi,
Yang terdengar hanya suara kodok dan jangkrik. Assalamualaikum, Pak. Gimana, Pak? Sendirian, Pak? Tidak takut, Pak? Gak ada yang ditakutin ya, Bapak mah ya? Iya, iya. Bagus, Pak. Untuk apa takut ya, Pak ya? Kecuali kita salah ya, Pak. Betul, mancing itu kan gak takut ya, Pak. Gak takut ular, Pak? Ya, rasa takut sih ada, tapi kadang-kadang gak kita ada. Iya. Oh, hampir semua ya. Iya. Semua manusia rasa takut itu ada ya. Sendirian, Pak? Iya. Luar biasa, teman-teman. Ternyata ini pemancing sendirian saja. Tidak ada temannya. Ini sudah malam sekali. Enggak apa-apa, Pak. Saya duduk di sini, Pak. Ya. Dekat Bapak. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Tadi saya juga mancing, Pak, tapi ya sudah ingin istirahat. Terpaksa saya hanya melihat-lihat saja dari ujung ke ujung, memang sepi. Jadi teman-teman, ini hari malam Senin ya. Jadi kalau malam Senin apa suasananya seperti ini, karena saya beberapa kali mancing malam. Dan mungkin karena ya tempat mancingnya sudah agak sedikit tidak seperti dulu. Ini dulunya air semua. Sayang sekali. Oke, Pak, makasih, Pak ya. Ya. Oke, terima kasih, Pak B. Sama-sama. Jadi itu mah yang gede mah digoreng juga mantap. Coba Mas lihat, Mas. Hari ini pendapatan kita nih, mah. Asa, mantap. Yang kecil-kecilnya taruh di akuarium, Mas. Iya. Kalau gabus yang 3 mah itu digoreng aja. Udah keren. Yes. Oke, teman-teman semua, sepertinya mancing kita akan selesai. Dan kita sudahi saja dengan hasil yang sangat memuaskan ya. Ikan bawal hampir 1/4 ya, 1/4 kilo. Oke, sampai jumpa lagi ya, teman-teman. Salam.